gerakan reformasi. Dari situ saya sentiasa dia berada dalam parti sehinggalah ke hari ini. Saya pernah dilantik juga sebagai ketua pemuda, dulu dinamakan ketua pemuda Pekerja Antarabangsa. Kemudian saya sebagai bendahari Sabah Ampang di bawah pimpinan lama. Yang terakhir jawatan saya sebelum ini adalah sebagai pemangku ketua cabang Ampang selama 2 tahun. Dan sekarang ni alhamdulillah saya dicalonkan untuk oleh pimpinan kita untuk bertanding di Dom Pekerja Antarabangsa N19 untuk dalam pilihan raya kali ini. Mana datang minat untuk join politik, untuk berjuang untuk rakyat? Adakah tuan ni dari latar belakang family yang aktif dalam politik? Okey, sebenarnya sebelum 1998 saya dah bergerak aktif di komuniti setempat, di tempat tinggal saya dengan Persatuan Penduduk dan jiran-jiran tetangga. Tapi selepas ada gerakan reformasi 1998 tu, saya terus join mengikuti gerakan reformasi dan seterusnya parti politik. Ini adalah parti politik saya yang pertama. Saya tidak pernah menjadi ahli mana-mana parti politik sebelum ini. Bagaimana tuan mungkin telah menghadapi saat getar ya, sebagai orang politik turun naik dalam perjuangan? Saya rasa perjuangan dalam politik ini ialah saya tak bukan tak ambil berat, tapi lah mana-mana jawatan kalau ada perebutan jawatan tu biasa, normal. Di mana-mana jawatan politik pun biasanya ada pertandingan, ada pertandingan. Jadi kita hadapi, kalau kita menang alhamdulillah, kalau kita kalah kita boleh tegur lah akan datang. Jadi tak ada isu lah. Siapa yang bagi dorongan yang tuan boleh jadi kental berhadapan dengan pelbagai halangan, cabaran? Sebenarnya saya kena berterima kasih pada kawan-kawan dan komuniti-komuniti siapa yang selalu memberi sokongan pada saya, dan juga keluarga saya. Keluarga saya yang selalu menggalakkan saya untuk bergerak aktif dalam masyarakat di bawah. Bukan dalam segi politik saja, mungkin dalam Persatuan Penduduk, dalam NGO-NGO yang saya ahli, saya juga bergiat dalam gerakan NGO. Last sekali, harapan tuan dalam 2-3 tahun akan datang ni. Okey, saya rasa banyak lagi yang perlu kita lakukan di kawasan Dom Pekerja Antarabangsa ni. Kita ada masalah-masalah sensitif tentang contohnya tentang pembangunan di kawasan Cerun yang kita kesesakan. Mungkin kena mengubah polisi, ada polisi baru yang kita kena usahakan. Banyak bantahan-bantahan di pembangunan di kawasan Dom Pekerja Antarabangsa ni. Tapi rasanya penduduk atau komuniti faham ada setengah pembangunan kita tak boleh elakkan seluruh pembangunan. Cuma kita nak pembangunan yang ikut polisi-polisi yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan pihak PBT. Itu yang kita perjuangkan. Dari segi masyarakat Dom Pekerja Antarabangsa sendiri, kita ada demografi berbeza. Dan jadi masalah-masalah tu berbeza mengikut tempat masing-masing. Kita juga ada masalah-masalah seperti rumah-rumah flat atau apartmen yang kos rendah yang ada masalah. Masih ada lagi masalah-masalah kerosakan yang kita kena tengok, kita kena bantu di bawah. Okey, terima kasih tuan. Kita jumpa lagi. Terima kasih.